yang sudah dioperasi 26 Desember yang lalu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat Bapak Diko Dalang, Bapak Ketut Sudi, Bapak Wayan Tande di dalam seperti terus juga ada Bapak Wayan Sukama dari depan yang sering kita datang di sini masih memutimannya. Terus Bapak Ketut Sudi juga dunia naik sering mampir ke sekarang dia mempunyai sanggar namanya sanggar cagar budaya ada tarian ada macam-macam di Mantua dan mudah-mudahan segera akan baik boleh kepemimpinan sehingga kita bisa seperti dulu lagi. Baiklah, ini penambahan polisi bayang ini karena terinspirasi juga dari lukisan-lukisan tradisional Bali yang bertemakan wayang. Para penulis kita mendapat inspirasi dari wayang. Jadi keberadaan wayang di masyarakat Bali, masyarakat Nusantara betul-betul luar biasa. Jadi betul-betul mengangkat dan sebagai pendiri Museum Dana, saya yang mengundang dari Museum Dana dan juga kuratornya Bapak Pun, ada Bapak Putus Museum Dana. Beliau adalah sekarang menjadi Ketua Asosiasi Museum Indonesia dan juga anggota DPR RI yang merupakan saksi pemerintah saksi. Juga ada Rizka Dulana dari Jerman dan seluruh pegawai yang kami hormati semua. Tentu dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita sempat kita siap untuk menunjukkan koleksi wayang di mana koleksi yang sebelumnya adalah karya seni lukis, seni patung, dan sekarang tambah semuanya. Jadi kepada seluruh karya bangsa Euro karena mengadakan betul-betul pendiri museum saya dengan itu betul-betul berkomitmen besar bahkan uang saku saya jujurlah dan ibu di bawah dapurnya saya berkat untuk mewujudkan cita-cita ini. Untuk itu saya pikir semua koleksinya biar dijaga bersih terus juga jangan sampai ada yang hilang. Jadi itulah tujuan saya sebagai pendiri museum. Untuk selanjutnya tentu wayang sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia yang dinobatkan pada tanggal 7 November 2013 sekarang sudah ulang tahunnya ke-7 karena 7 November 2020 sekalian kita memperingati hari wayang sedunia dan juga dinobatkannya wayang sebagai warisan budaya